Yo guys, welcome back to channel December Pain. Yo guys, pada hari ini kita bakal melanjutkan lagi bermain GSD ya. Sudah berapa hari ya, sekitar 4 hari yang gue nggak upload ya. Karena di kuliah banyak banget tugas dan yang lain-lain ya guys. Sebenarnya tuh hari Kamis atau Jumat gue tuh udah mau record guys ya. Cuman pas gue nyalain komputer nih ya, nyalain OBS, dan tiba-tiba tuh ya ada dosen ngirimin email untuk ngirimin deadline tugas hari itu. Iya. Jadi gue gak jadi upload di hari itu ya, gak jadi rekaman ya, ampun. Sedih banget ya. Oke guys, di sini gue mau jelasin dulu bahwa online match ini udah kebuka ya guys ya, online match ya guys ya. Jadi kalau kalian ikut turnamen ini, kalian bakal mendapatkan voucher ya guys ya. Jadi usahakan ikut aja guys, mau menang mau kalah itu urusan terakhir ya. Jadi usahakan ikut aja ya guys ya. Di sini kemarin gue udah ikut main sih, sekarang ranking 68. Dan kita bisa lihat yang juara satu itu adalah si Indra Bayu ya. Emang main database deh ini orang dah. Diam-diam matikan, anjay. Oke, hari ini kita bakal ngebukain aja gacha lagi guys ya, gacha mobil Glory Select ya ini ya. Karena mobil Glory Select ini sangat bagus ya guys, udah gue coba kemarin. Mobil ini tuh enak banget driftnya ya, bukan drift sih, maksudnya belokannya tuh nggak selicin black lightning. Jadi gue pengen buka lagi guys. Di sini gue ada 5000 lagi ya, kita bakal buka 45 unit aja langsung, tidak usah pakai lama-lama ya. Oke, pembuka pertama ya, gue bisa mencium bau-bau sesuatu yang bakal didapetin nih guys ya. Gue nggak tahu nih sesuatunya ini mobil itu atau ini. Kalau ini masih dapat ya guys ya. Kita main cepet aja guys ya. Kan Chain to Combat gue udah dapet permanen, kenapa dapet lagi? Kemarin kan gue udah sempet buka 5000 diamond ya guys ya. Sekarang kan kita buka 5000 lagi. Semoga bisa dapet ya di 5000 ini ya. Kok nggak kita masih buka lagi depan ya. Karena tuh metode gue itu adalah metode nyicil guys ya. Iya. Bukan metode sekali main langsung 13.000, enggak guys, nyicil guys, nyicil itu emang paling terbaik. Ibaratnya menabung dulu, menabung guys ya. Oke. Dan gue juga ada nyiapin mod ya, yang lumayan banyak buat mobil ini kalau gue udah dapet. Dan kalau bisa langsung full modin aja lah, gitu guys. Kok gak dapet-dapet? Gua tuh gak butuh, ya trail-trail itu gak butuh gua. Efek trail, efek-efek trail gua tuh gak butuh. Itu yang kayak efek Azure Drift, Azure Trail, ya Azure ngapain? Gua mau balapan, bukan mau mamer. Azure Blade lagi, aduh lengkap dan biru-biru semua, dah ya ampun. Royal Wings Icar Shark, Royal Wings lagi. Sayap gak pernah ada yang dapat permainan di Royal Wings, kayaknya 7 hari dulu habis lagi. Oke, bisa 2 kali lagi ya. Oh enggak, sekali lagi nih, nextnya nggak bisa nih, nggak bisa 45 lagi. Masih belum dapat guys. Oke lagi. Sesuatu yang mungkin tidak mungkin didapatkan. Apa tuh ngomongnya? Sesuatu yang belum tentu dapat kita dapatkan. Nah itu lah pokoknya guys ya. PHP loh ini kayaknya nih. Calon-calon. Oh shiiiil. Mana mobil saya? Mobil oranye tercinta mana? Abis ya guys, gitu dong, abis. Oke, buka lagi. Apaan tuh? Iya. Sesuatu yang mungkin belum tentu kita dapatkan, sudah kita dapatkan. Maka dari itu, kita terus bisa menyicil sesuatu yang mungkin tidak harus dicicil.
Ini namanya tuh sesuatu yang didapatkan part 2 ya. Part 2 tapi kita bisa mendapatkan part 2 ya. Sebenarnya gue kemarin udah mikir nih, wah part 3 nih, bener part 3 nih. Kok gak part 4 nih, udah kayak advancement ya. Cuman dapet nih guys ya, oke di SS dulu ya guys. Oke, berarti kita menghabiskan sekitar berapa diamondnya? Kemarin kan kita dapet 5000 ya. Kenapa gue crop? 5000 ya guys ya. Jadi sekarang itu kan gue dapetnya di berapa nih sebentar gue cek. 876 ya, berarti sekitar 4100. Jadi gue bisa ini 9100 ya guys ya. Cukup lumayan di hoki ya. Kalau kemarin gue liat si katanya si siapa ya, anak war atau siapa ya, dapat ya yang sultan tuh, gue gak tau lupa nicknya, 13000 yang kata dia ya. Berarti kita termasuk hoki guys ini. Ya lumayan lah guys ya. Oke, kita masih ada sisa diamond ya. Ada diamond tuh tidak boleh disia-siakan guys ya. Kita harus buka sesuatu guys. Buka apa nih man? Ini lah beli satu ini ya. Masih punya crown. Ya ampun, sobat miskin ini bergejolak nih untuk beli crown. Apa kita beli crown dulu ya? Enggak, jangan guys. Tobat. Oke. Kita bakal buka sesuatu mungkin yang. Yang mana nih guys? Ada ibu-ibu guys. Ada ibu-ibu tuh pakai baju hitam. Kayak gue kumpulin aja kali guys ya. Soalnya kalau beli ginian gue kayak sayang gitu. Apa? Enggak lah, gue gak beli aja. Oke guys, mungkin itu aja guys. Kita bakal mencoba untuk nge-mod mobil Glorious Light tersebut ya guys. Cuman sebelum itu kita bakal cobain dulu untuk memakai mod yang sudah gue beli kemarin ya guys. Karena mod yang kemarin sudah gue beli itu cuma lumayan banyak nih di shop. Kita beli vouchernya dulu, karena voucher ini tuh harus dibeli guys ya, pari guys ya. 10, 10, 10, 5, 5, 5. Nah itu bagus banget guys. Kenapa? Karena shopnya ini tuh kasih voucher kita lumayan banyak guys. Kita kasih campoinnya juga, integralnya ini tuh bisa diketuker sama modnya juga guys. Begini deh guys ya, gue kasih liat kalian guys ya. Tuker di exchange center. Disini gue dapet 43.000 ya, gue langsung tuker aja sama ini 10 mod teknik. Gue langsung pake semuanya aja. Ada 4.400 lumayan. Dan gue bakal beli modnya juga ya, mungkin ya di sini gue bakal pakai vouchernya. Karena bahas 100-100 lumayan guys. Gue bakal beli, karena gue tau guys mod yang gue punya sekarang tuh gue gak cukup sama yang mau beli ini. Jadi kita bakal beli 5 di sini, di 5. Oke, kita udah punya 5 nih. Kita bakal lihat berapa ya mod abis modnya ya guys ya. Karena kayaknya gue sih gak bakal cukup nih kayaknya ya. Cuma kita gak tahu guys ya. Kita bakal coba saja. Bicara sih, ada mobil oranye guys. Ada ibu-ibu guys. Mobil oranye. Oke, di sini kita punya 55.000 ya. Apakah 55.000 ini cukup ya guys ya? Kayaknya gak cukup sih. Gue bakal lebihin dulu kata si Sultan dari FB ya. Tidak cukup 55.000 guys. Harus 80.000-an ya kayaknya katanya. Buat menuhi satu slot. Ya gue mau beli pakai diamond nggak bisa ya, nggak bisa guys. Yo guys, kita yang mau beli diamond kita bakal coba aja ya. Kita langsung cepetin aja ya pakai time speed. Set. Baik guys, untuk 55.000 ya, untuk satu cabang engine aja kita butuh sekitar 14.000. Oke, kita bakal lihat transmisinya guys ya. Transmisinya dibagi menjadi dua cabang ya. Gue bakal ngambil nitro speed ya guys, karena pasifnya ini tuh dia mendukung nitro speed plus berapa kilometer untuk berapa second ya guys ya. Makanya gue bakal cari mod yang nitro speed kok bisa. Oke, kita bakal lihat kiri kanan ya. Kiri kanan ini kita bakal lihat di sini itu minibus kalau yang kanan ini nitro power ya, dan yang kiri itu quick boost time. Oke, kita bakal ambil yang kanan. Kenapa? Karena dia di sini ada nitro max speed plus 0,5 di akhir. Kalau di sini kan cuma minibus ya, kita nggak butuh minibus ya, kita butuh nitro di sini. Oke. Oke, di sini kita di cabang kedua. Kita dari 41.000 tinggal 26.000 ya. 26.000 berarti itu 13.000 ya guys ya. 14.000 ya, 14.000 untuk yang kedua.
Berarti hampir satu cabang itu 14 ribu guys. Dari urutan yang kalau 3-3 gini ya. Nanti coba lagi, ini bakal 14 ribu atau tidak? Coba lagi. Kenyangnya kenyang angin guys. Cuma, dari pagi itu cuma makan angin doang, makan angin. Ayo kita pakai speed lagi guys. Iya guys, kayaknya 14 ribu sih satu cabang ini. Dan ini bakal jadi cabang terakhir kayaknya. Karena nggak cukup guys, yang ini cabang ini. Oke, di sini minibus power dan yang kiri itu adalah max minibus speed ya. Mana gue bingung nih yang ini nih, mau kiri apa yang kanan, kiri kiri ini ya, soalnya dia dua cabang ya guys ya. Maksudnya ada dua turun gitu kan, kalau dua turunnya tuh kayak lebih banyak efek gitu. Oke, kita udah habis nih, kita bakal pakai ya sini plus 2,6 km di 5 second ya. Kita bakal mencoba nih di common to penuh team speed ya guys, jangan team speed ya, kita masih main solo nih karena jiwa kesendiriannya itu bergetar guys. Karena sudah terbiasa setar sendiri, kita tuh harus bisa mengatur sirkulasi hidup kita ya, untuk sendiri terus. Oke, kita bakal tunggu ya guys di match yang pertama. Oke guys, dan nemu nih matchnya nih, kita bakal cobain mobil baru kita ya, yang belum full mode ya guys ya. Jadi gua nggak bisa belum, di map gua sendiri nih. Oke, gua belum bisa nge-review dulu guys hari ini karena masih belum full mode ya guys ya. Top speednya berapa, max speednya berapa, belum bisa dilihat karena ini masih mode ini ya, mode review tanpa mod ya, tanpa full mod ya. Tapi harusnya sih udah bisa menggila mobilnya ya, harusnya karena ya salah satu apa maksudnya, mobil A itu mungkin sama mobil C itu mau max mod atau dia setengah mod kayak sama, kayak sama kayak mobil C full mod. Jadi ya gimana gitu guys ya. Oke, sini kita bisa berhasil menyelamatkan dulu satu. Di sini Noxy lumayan enak guys. Dan yang gue suka tuh belokannya itu, dia itu untuk belokan driftnya itu dia nggak terlalu licin kayak Black Lightning ya. Dan pastinya gue bakal ganti mobil ini, mobil Black Lightning gue ke mobil yang ini guys ya, karena mobil Black Lightning gue itu tidak sehat guys belokannya guys. Kayak dia mobil Black Lightning gue itu tiap hari makan sabun guys, bannya guys ya. Jadi nggak terlalu mantep belokannya gitu, licin banget. Ini mau belokan yang di Los Angeles atau di Dinosaurus World tuh nggak bisa guys. Dia mesti nge-drift, sama Dragonite juga nggak bisa mobilnya. Jadi gue mesti ganti ke mobil seperti ini guys, mobil yang mirip-mirip belokannya tuh kayak Razor lah guys. Kalau kalian bisa, kalau kalian mau tahu belokannya gimana, mungkin kayak Razor, cuman masih enakan Razor guys. Karena kalau Razor itu kan dia lebih ke arah berat banget mobilnya, tapi kalau ini mobilnya tuh sekitar balance guys ya, antara cepat dan lambat itu dia masih bisa ini, masih bisa menyeimbangkan gitu sidaknya. Cuma yang gue gak suka dari mobil ini yang modelnya guys, modelnya itu nggak terlalu bagus ya guys ya. Kalau Black Lightning gue kan keren tuh kayak AMG gitu kan mobilnya kan. Kalau ini kurang menarik guys mobilnya guys ya, jujur aja guys. Tapi untuk belokan gue suka, makanya gue bakal pakai mobil ini dulu. Black Lightningnya kayak kita istirahatkan dulu ya guys ya, kita ajang di garasi aja ya mobil Black Lightningnya ya. Dan lama-lama kayak bakal menjadi mobil saga, hilang dari garasi saya ya. Hilang man dia. Dan yang enak dari mobil yang ini juga pasifnya itu nyala terus guys ya, pasifnya. Dan HP gue sudah mulai panas guys ya, jadi dia sedikit-sedikit nge-lag gitu guys ya. Oke guys, mungkin itu juga guys dari gue December Pain ya. Sekitar 9100 diamond untuk mendapatkan mobil Glorious Light tersebut ya. Jadi kalau kalian mau coba ngegacha ya, coba easy 9000 aja guys ya. Kalau 13000 mungkin itu udah part 3 ya guys ya. Oke guys, mungkin itu ya guys dari gue December Pain. Thank you banget udah nonton video ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe. Gue December Pain, undur diri. Bye bye.